Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya berada di JPL 371 yang di sebelah selatan, karena ada dua JPL 371 di utara dan selatan. Sesaat lagi kereta api Batu Raden Express akan segera melintas dari arah barat, dari arah stasiun Manonjaya. Itu dia kereta api Batu Raden Express menuju ke arah stasiun Ciamis. Kereta api Batu Raden Express baru saja melintas di JPL 371 Manonjaya Tasikmalaya. Sahabat, saat ini saya berada di bawah flyover Cibeureum, jalan baru di dekat Lanud Wiryadinata Tasikmalaya. Nah, ini jalur menuju ke arah timur atau dari timur dari arah stasiun Awi Pari. Dan sebaliknya ini jalur menuju ke arah barat, ke arah stasiun Tasikmalaya. Saat ini kita sedang menunggu kereta api Lodaya yang datang dari arah stasiun Awi Pari. Kereta api Lodaya ini hanya melintas saja di stasiun Awi Pari. Nah, itu dia, dari kejauhan sudah terlihat samar-samar kereta api Lodaya menuju ke arah kita. Cuaca di seputaran flyover atau di seputaran Cibeureum sangat cerah sekali, cenderung panas ya. Kereta api Lodaya melesat menuju ke stasiun Tasikmalaya dan berhenti sejenak di stasiun Tasikmalaya, dan nanti akan bersilang dengan kereta api Pasundan di stasiun Raja Pola. Di bagian akhir video saya kali ini adalah kereta api Pasundan di mana akan melintas di stasiun Manonjaya. Saat ini saya berada di sebelah barat stasiun Manonjaya menunggu kereta api Pasundan.
Nah, ini jalur dari arah barat, dari arah stasiun Awi Pari. Kita nanti akan melihat kereta api Pasundan muncul di jalur ini ya, seperti keluar dari dalam tanah karena memang jalurnya menurun kalau dari barat. Sebelumnya kereta api Pasundan menanjak dulu dan di sini menurun. Nah, itu dia lokomotif CC204 sudah terlihat ya, muncul seperti dari dalam tanah. Kereta api Pasundan segera meluncur ke arah stasiun Manon Jaya. Sahabat kereta api Pasundan meninggalkan stasiun Manon Jaya dan menandai berakhirnya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.